pagi ini kita melancarkan satu operasi hiburan bersama dengan agensi sahabat DBKL, Jabatan Immigration, ADK Custom dan juga daripada lembaga hasil dalam negeri lah. Cuma sasaran kita pada hari ini adalah di kelab pusat hiburan lah, pusat hiburan yang banyak kita sasarkan di warga asing lah. Dan kita dapati di bawah gym tadi lebih kurang 40 orang lah, 36 perempuan dan 4 lelaki lah. Dan kita juga kenal pasti di bawah Akta Hiburan 1992 pusat hiburan ni dia melebihi waktu ni lah yang ditetapkan, sepatutnya pukul 2, sekarang dah pukul 2.30, maknanya kita keluarkan IP untuk dia dalam melanggar syarat lesen lah. Okay, di bawah Akta Custom kita dapati dia ada saman di bawah Custom lah, dan lembaga hasil tengah ni menyiasat dari segi hasil lah. Kebanyakan yang masuk dengan pas ni lah, pas lawatan sosial, pas lawatan sosial, kebanyakan daripada Thailand yang kita dapati ni kebanyakan daripada Thailand. Dan kita di bawah immigration tadi kita menahan seorang cashier di bawah Akta 29 kerana kita untuk wakil majikan untuk kita, dia dibawa disiasat di bawah Akta immigration. Ini kita dapat aduan lah, mengatakan pada malam ni ada perayaan Halloween lah untuk budaya barat lah sepatutnya, tapi yang terlibat adalah warga kita lah.